Puji nama Tuhan, hari ini kita lagi kumpul-kumpul di Kings Park bersama dengan grup doa ibu. Tapi saya mau pakai kesempatan untuk rekaman dulu bagi saudara-saudara yang tidak sempat hadir. Kita pagi ini ingin berdoa dan memuji Tuhan karena Tuhan itu terlalu baik. Apapun yang menjadi masalah, kondisi dalam hidup saudara, langkah yang perlu kita lakukan adalah tetap ingat kepada Sang Pencipta. Dia mampu mengubah keadaanmu yang lebih baik lagi di dalam tangannya. Itu sebabnya tujuan kita diciptakan akan menjadi tercapai bagi setiap kita yang bisa berada di dalam tangan Allah Bapa. Kita akan dibahagiakan dan mampu membahagiakan Bapa di surga. Mau kan? Tuhan itu baik. Letakkan hidup saudara di atas mezbah persembahan sebagai korban yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Apapun yang belum sampai kepada arah yang Tuhan inginkan, pasti kita akan sampai menuju ke sana, kembali kepada posisi sebagaimana yang dikehendaki oleh Bapa di sorga. Dia telah berkorban bagi kita agar dapat pengampunan, penyucian oleh darahnya di kayu salib. Mari yuk kita sama-sama dekatkan diri tiap hari kepada Tuhan. Jangan lupa hari Minggu besok juga ada ibadah di PIC jam 11. Biar saudara juga libatkan diri, karena Tuhan ingin seperti yang ditulis dalam Roma 12 ayat 1-2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai korban persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Luar biasa. Hari ini kita akan memuji Tuhan dan saya akan ditemani oleh Rosalina. Ayo dong, Ros. Ya. Kita akan memuji-muji Tuhan. Ros ini dengan setia ikut lewat online memuji-muji Tuhan dan sekarang bisa nyanyi sama-sama. Kenalkan, Ros. Say hello. Halo. Ya. Kita nyanyikan pujian ini lalu kita akan berdoa ya. Apa yang menjadi kesulitan saudara, kita akan doakan saudara tidak merasa sendiri. Suaramu saudara katakan di dalammu seumur.
terima kasih Bapa, karena Engkau siap menerima persembahan hidup kami. Kami mau Tuhan persembahkan hidup kami bersama saudara-saudara kami yang ikut menyaksikan rekaman doa ini. Kami dedikasikan hidup kami kembali menjadi korban yang hidup kudus dan yang berkenan pada-Mu. Apapun yang menjadi persoalan, penyakit ataupun kesulitan, Engkau sanggup menyelesaikan semuanya. Karena di dalam tangan-Mu apa yang tidak baik menjadi baik. Kami perintahkan semua sakit penyakit dalam nama Yesus pergi tinggalkan. Baik yang ganggu di dalam pikiran, jiwa, roh, tubuh, bahkan di hati setiap orang-orang percaya, supaya semuanya dapat merasakan kebahagiaan yang sempurna. Tolong Tuhan, patahkan semua sakit apapun, termasuk yang stres, depresi, bipolar, autis, Parkinson, disebutkan saudara, apa yang menjadi sakit penyakitmu, kanker, dalam nama Yesus kami hancurkan kuasanya, darah Yesus sucikan, bebaskan semua Tuhan, supaya tidak ada sakit penyakit yang bisa mengganggu tubuh kami, karena tubuh kami sudah dicuci bersih oleh darah Yesus, darah anak domba Allah. Bebaskan kami semua melihat kemuliaan-Mu Tuhan dari hari ke hari penuh dengan sukacita. Karena di dalam Yesus ada pengharapan. Tolong mereka yang berkesusahan karena matanya kurang jelas, telinganya kurang mendengar, buka telinganya, buka matanya Tuhan melihat. Baik yang tidak bisa makan dengan baik, supaya Tuhan juga tolong supaya makanannya tidak mengganggu ususnya. Berkati Tuhan setiap mereka yang sakit leukemia, Parkinson, bahkan yang sakit asma, diabetes, kolesterol, bahkan yang juga terserang karena virus corona. Jama dan berikan kesembuhan. Berkat-Mu luar biasa, kami terus taruh hidup kami, proteksi keluarga kami, gereja di mana Tuhan tempatkan kami melayani, bahkan seluruh jemaat Tuhan, seluruh penduduk di kota kami, biar semua mengalami kesejahteraan yang luar biasa. Jauhkan dari segala ancaman virus corona yang mau menyebar lagi. Di dalam nama Yesus kami tolak, tinggalkan setiap kehidupan kami, keluarga kami, bahkan kota kami. Dunia ini biar Tuhan penuhi dengan kasih setia-Mu, sehingga tidak ada satupun hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Terpujilah nama-Mu, ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati, sampai jumpa. Bye.